Assalamualaikum semua. Balik lagi di channel YouTube-nya Paon Sasak. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan seribuan, modal super ekonomis, untung selangit, banjir cuan. Langsung saja, siapkan 10 buah pisang kepo kematangan atau yang sudah bonyok, ketimbang kita buang sia-sia, kita bikin jadi cuan. Siapkan wadah, kemudian kupas semua pisangnya. Dan inilah tampilannya setelah kita goreng. Warnanya cantik banget. Untuk kemasan, saya siapkan cup seperti ini, atau boleh diganti dengan cup yang lain atau kemasan yang lain. Isi cup dengan 5 atau 6 jajanan, atau sesuai dengan jajanan seribuan. Ikuti resep ini ya teman-teman. Meskipun nanti jajanan ini sudah dingin atau dimasukin ke dalam kulkas, dia tetap empuk, tidak keras. Pokoknya ini enak, anak-anak suka, orang dewasa juga suka. Kemudian kita beri topping, untuk toppingnya bebas mau rasa apa, tapi di sini saya memakai rasa strawberry atau glazed strawberry. Supaya makin menarik, kita beri choco chip. Ini anak-anak paling suka, titip di kantin sekolah, ini jadi rebutan. Selain dikemas seperti ini, teman-teman juga bisa kemas atau tusuk-tusuk menggunakan tusukan cilok. Karena stok tusukan cilok aku habis, jadinya aku nggak bisa bikin tutorialnya ya teman-teman. Maaf ya, nyebutnya belepotan, hehe. Ini sudah jadi, sudah siap kita pasarkan. Untuk harga jual, kalian bisa jual dengan harga seribuan atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Teman-teman yang bingung mau jualan apa, ini rekomendasi dari saya ya. Jangan jadi pemalas, asal kita mau berusaha pasti ada jalan. Pisang bonyok aja bisa jadi cuan, semangat teman-teman. Dan ini beneran enak, kalian wajib coba. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan menghibur. Teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa
Like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum.